nasihat pernikahan. Menten Nabi dengan sabaru menikah baik nasihat. Yang paling utama, yang paling penting, dewek berusami sesampun juluan pulih buku nikah pun penting, bahkan harus senantiasa nasihat. Andaikan dinda ataupun bijeh lalu angwin dengan Nuraini makin dan mau sing makin dan mau saharan buku nikah di Nabi sedua niki doang yang taat menunjuk aturan-aturan pernikahan di Nabi dengan sebaru-baru yang nampak ini aspal doang seharus taat menunjuk peraturan-peraturan lalu lintas. Andai tiap misalah berdengan sah tunggang motor selapuk dengan sah berlalu lintas wajib bertahan. Mudah-mudahan dalam kelumusami sah sampun berjulu bau jari guru bau ia terlihat berajah kamar. Nabi saya pelajari sah sholah sah tanah kadin peturut sah kurang paut kurang cocok kadin sah terhindari. Dalam kesempatan niki dari pihak maktum nih bije lalu alwin entah tiap kira-kira entah tiap daugan rada-rada suamian dalam masalah kaitannya dengan nikah tentu enggak adalah dalam ranah ibadah. Namun dari kelompok sami yang pinta kemai seharang mencakap jak badik-badik jak sampun tuikan si para pengelisir sebujur-jujur niki nyetan tiap bau jauh untuk sedih lawa ataupun sedih lasak arak seketika. Mereka sepaling utama adalah berbintah dari kelompok sami dalam pelaksanaan nikah niki dari ibadah. Coba lalu alwin yang berjorak-jorak doang kajian seginian yang jomet-jomet itu pahala. Wah di mata ini disuruh dong ngawak tak memeh kadeh seiyum niat di keibadah. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun aplikasikanlah tanda berpenciptaan jin jin kacau manusia adalah untuk ibadah. Tanda luar tak sampai jangkap ataupun marahik maraskan di bahasa kasar ini kalah ibadah. Mela'ba zawjan rahu kata Allahu ishrina asana. Sahija jua sampai jorak-jorak yang comel-comel yang tegal-tegal yang kintur-kintur sebini 20 pahala pulih. Lalu kadang sebini anak terkintur lah mula sebini anak dengar atau bijar dengar yang nyala. Kadang dia niat, kadang dia angan. Membengah bijir lalu ini lain mangan macam maksud. Wa maha anhu isyirina sayi'ah dosa 20 lalu. Ini di hampir 20 kesami sasapul yang selisir. Maka dia dapat puro-puro dora-dora letek-letek kirim sebini kakaknya sanggap ayam gigi congan. Ibadah ini lamun wak lesir lamun wak pokok wak neta rasa lengengan malik baik neta tau teluk sakit teluk ini baru manok sakit teluk ini baru sapi saya sakit jaga manok saya sakit jaga sapi kadang sa lesir-lesir pun ibadah berjorak-jorak kaca sebini 20 pahala 20 dosa telah. Baru lah kepahaman itu. Wajar ya pembiaran itu ya ketua kena kah digigi. Alhamdulillah masyaallah biasa. Itu. Lamun jamaah bini Nur Aini sekedar ya betanje donjok selaki ani kita tawarin diri
Akhirnya tak perlu pemelek-pemelek dalam muslakiah. Khairun nisa maqtaral mutahirah. Sebagus-bagus jamaah bini adalah bah jamaah bini sa girang-girang pesengih kok girang-girang mandi di junus laki'ah. Najaan doa satah kali haji, satah kali umroh pahala. Ini tak semua tak tanya apa ya. Nabi yang gila anu nek mesa dengar nong ini tanya. Namun selagi aja penting yang berkelu seksi belum pinta semelek. Yang mukrenek ke merambut rebenimu bermitanya ini arah nafsu gama selagi a dia memberdaya doa baru boleh dikirimkan arah angin melek-melek dia datang tali langsung terus lumuni terus mati angin bertanju doa ngerai ngerai ini ngerai ini ah lu gak jelas. Satu kali haji, satu kali umroh makin niki Mekah ketutup untuk haji. Ini jangan meminta, ini kena ibadah. Faidah akhadha biyadiha kataballahu arba'ina asana. Dija alwin namun tegal iman nuraini. Tegal sekali tegal, petang dasu pahala sekali tegal. Walaupun yang marek-marek, memarak paru. Tegal, ya baik, mana tegal sekali tegel pertanda sepas malik sekali terus al-harokah al-barokah setiap gerakan itu mengandung pahala barokah nih nampak sekali tegel pertanda tegel tepas tegel tepas tegel wa mahat anhu arba'in as-sayyida pertanda sedusa nah kalau menara ini misalkan anda yang cium aluin pada margana tamat Al-Quran boleh sekali tamat Al-Quran sekali cium, bolas sekali tamat Quran. Dua kali cium, balik ke bolas sekali. Udah tadi kita kok kira kali. Dia tendong-tendong sih tamat Quran. Ibadah. Dia belum besar nih manik. Iya ibadah. Di macam desir pada kualitas kan pengantin baru. Cuma selain mungkin lain. Lalu lama kualitas pada pada. Tahu? Namun selakian cium sebini apa izah kembali kata Allah Sittina hasanan lamun alwin mencium pir enam dasar sekedia dengan manunca kembik masih narak kesempatan selendangnya penuhi malik apa dengan yang kami namun cuma bini enggak ada rasa kaya akhirnya pun luik tebih luik pekala masih kalah si opal-opal dah teman lagi lalu mancing mau dua sebini alim alim jangan ngos antik itu empat maka makan wali utang jauh sudah keros masya Allah kata Allah itu jadi enam dasar dua sepi ini dah lima tua mawani itu mulai nangan mulai anu lagu hiduplah Indonesia raya lain dua lamun mau Faidah al-sobah kata Allah Bumi'atan wa ishrin hasanah Lamun mau 120 pahala. Lamun jemaah bini langsung gugur dosa selakuan yang itu beri kena pahala ataupun ibadah dalam berakad ni akad ni mula asal ingatan ni dulu karena ya kegelisah hingga utang ini karena waktu ini dewek bersadir makamkan ini di desa sebelah jadi insya Allah kapan-kapan kira-kira jatuh kecundung malik atau saya ngaji di luar ih muat asap pun ini atau dewe karena ini mas nyumpang doa gue nih aluin nih dah wah dintahkan jatuh melinggi dua maniku om tak sah naja rapetan gak iya maniku konek gak usah kelana maka jatuh rapetan baik maniku mau pacu-pacu dih pacu-pacu namun arah cari-cari terdengar sandikulu kena dinungga ya contoh dinungga ya tuh manike kontak di sim makin sim niki buku nikah niki al sim surat izin mendemak surat izin menggoreng dan surat izin menegakkan itu kan apalah membuka mendera juga bisa ya kan pokok sim gitu ya mata sabun nikah terdewe menara sah solat kerana Allah tahu dan kalau menara atau dewasa sisi kurang solat nikahlah kesisipan ataupun kesalahan pribadi bagi lagi itu nasmah sah pribadi ampun kita doa dulu silaturahmi.
Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.